Ini perjalanan dari Kediri berapa jam ini, Pak Priyo? 7 jam ya, wah. Pantas teman-teman sudah mau ditimbang, udah ada ditimbang baru datang. Tak kirain nggak jadi datang kemarin. Ya, karena ada kendala. Kendaraan. Kendaraannya rewel. Oke, jadi ini Bima Sakti telat datang itu gara-gara kendaraannya rewel dari keterangan Pak Priyo. Karena tadi itu ditunggu teman-teman, dikiranya itu Bima Sakti nggak berangkat loh, karena sudah sampai jam 11 lebih ya, jam 12 sampai sini. Oke, ini untuk Pak Priyo. Yang ini anakannya mana ini, Mas? Anak ibunya yang ini. Oke lor, masih di Pasar Grabak. Kontes sapi APPSI, persembahannya APPSI dan rekan-rekan. Ini masih timnya Pak Priyo dari Bima Sakti. Yang punya Bima Sakti lor, ini ada pedutan dan indukan super lor. Ini indukan dan satu ini kayaknya ini anaknya Bima Sakti lor. 36 mau diturunkan. 5 ya. Oke. Kedatangannya ini tergolong telat lor, daripada nanti karena yang lain sudah mau penjurian, ini baru datang sapinya. Dan mudah-mudahan nanti masih bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Kita ikuti terus untuk proses penurunan anaknya Bima Sakti kemungkinan, dan indukannya. Indukannya cukup panjang, tinggi, super lor indukannya. Lemosin Bapak ya, Tolo ya. Tolo ini ada sapi milik Mas Priyo ya? Kediri. Nama sapi goblok 1 goblok 2. Dan bagi teman-teman yang mau cari sapi seperti Bima Sakti, bisa lihat ini buat anakannya, barangkali bisa jadi referensi. Ini kayak begini lor anakannya. Wih, di dalam masih ada lagi lor. Ini indukan dan anakan lor. Di dalam masih ada 3 ekor. Wih, ini di dalam yang tengah ini kok betina super lor kelihatannya. Betina ya Pak ini. Ya. Udah hamil apa belum ini Pak? Hah? Udah hamil apa belum yang tengah hamil. Betina? Hamil. Ya. Hamil anaknya siapa ini? Bima Sakti. Makanya saya tanya lor, ini hamil anaknya siapa? Anaknya Bima Sakti. Tak kirain anaknya masnya nanti baik bisa gawat lor. Wah jadi ini lucu ya. Lor. Oke, ini indukan yang mengandung anaknya Bima Sakti lor. Ini sudah ternoda oleh Bima Sakti lor. Sapinya sudah ternoda. Bapak Joko, nama sapi mudah-mudahan nanti hasilnya bisa sama seperti Bima Sakti lor. Gemet Ungaran. Nama berikutnya Bapak Robi Krishna Nusantara. Robi Selo. Ya sebelah. Udah poel belum Mas? Yang sebelah kanan udah poel berapa pasang? Satu pasang, berarti ikut kategori satu pasang nanti ya Mas ya. Yang sebelah perkiraan bobot berapa Mas? Bobot wah nggak tahu ini, pada rahasiaan nanti biar kejutan kalau ditimbang lor. Oke, atret mundur. Tit 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 tit. Tambangnya kendo, kendo. Kendo Mas, sing arep Mas, atret mundur. Los, orang rewel, netral. Mundur ya. Gomblong 2. Stop. 4 3 6. Istrinya Bima Sakti. Ya, wis.
Jadi untuk teman-teman yang lain bisa tahu untuk istrinya Bima Sakti loh. Nih mundur mundur karena tempatnya agak sesak. Oke, ini diputar balik. Wih, mantep. Ayo kita ikuti terus lor untuk istrinya Bima Sakti. Awas di nakes rondol ya di. Oke, ini istrinya Bima Sakti lor udah mengandung. Kami berapa bulan mas? 4 bulan ya mas ya. Ini istrinya Bima Sakti sudah hamil 4 bulan lor. Ini sudah ternoda oleh Bima Sakti dan sapinya tinggi, panjang dan agak capek mungkin ini. Geringgingan lor cara Jawa nih. Agak kram ini kakinya. Sapinya agak kram lor. Dan di sebelah sana masih padang kerubunin Bima Sakti tuh lor. Yang di sebelah sana masih padang kerubunin Bima Sakti. Saya ngerubunin istrinya Bima Sakti aja lor. Oke, kita pantau terus untuk perjalanan istrinya Bima Sakti ini lor. Dari keterangan yang bawah ini sudah hamil 4 bulan. Mudah-mudahan besok dapat. Ini untuk rindukannya Bima Sakti untuk istrinya Bima Sakti ini lor. Sudah dikawin sama Bima Sakti dan punya, sudah mengandung 4 bulan. Dan yang ini masuk kategori poel. Poel satu pasang ini mas. Poel satu pasang. Namanya siapa mas? Mahmud nih. Namanya Mahmud lor. Sapinya dikasih nama Mahmud. Ini juga peranakan Bima Sakti apa enggak mas? Enggak ini ya mas ya. Oke, ini bukan anak yang peranakan Bima Sakti seperti yang saya bilang tadi lor. Yang ini tuh peranakan Bima Sakti. Udah berapa bulan ini mas? 7 bulan. Wah, ini udah 7 bulan lor. Untuk masuknya jenis limosin ya mas ya. Limosin tapi untuk badannya itu agak tinggi. Kayak si metal lor tingginya. Wih, di belakang ada sapi lagi. Jadi harus hati-hati. Harus hati-hati lor. Sapinya datang lagi. Sapinya datang lagi, hati-hati. Ini kita lihat untuk anakannya Bima Sakti lor. Jadi untuk teman-teman yang mau cari bakalan yang kira-kira bisa jadi seperti Bima Sakti, seperti inilah lor ciri-cirinya. Nggak mau bangun ini anaknya lor. Kalau dongak ke atas itu biasanya jadi lebih ganteng. Ini perjalanan dari Kediri berapa jam ini Pak Priyo? 7 jam ya. Wah, pantas teman-teman sudah mau ditimbang, udah ada ditimbang baru datang. Tak kirain nggak jadi datang kemarin ya, karena ada kendala. Masalah kendaraannya rewel. Oke, jadi ini Bima Sakti telat datang itu gara-gara kendaraannya rewel dari keterangan Pak Priyo. Karena tadi itu ditunggu teman-teman, dikiranya itu Bima Sakti nggak berangkat lor. Karena sudah sampai jam 11 lebih ya, jam 12 sampai sini. Oke, ini untuk Pak Priyo. Yang ini anakannya mana ini mas? Anak ibunya yang ini mana? Ini di rumah. Ini di rumah. Oh, berarti salah itu tadi lor. Ini tuh ibunya di rumah, nggak diajak. Nanti malah nggak dibawa pulang kalau dibawa sama induknya, dibawa lari nanti. Mantap lor, ini calon next Bima Sakti. Bagi teman-teman yang mau borong, langsung aja hubungi Mas Priyo, dinego harganya. Harganya ya jangan tanggung-tanggung. Kalau tanggung-tanggung itu enggak dikasih Mas Priyo, soalnya enggak butuh uang kayaknya. Soalnya punya Bima Sakti. Wih. Yang mana? 32 juta. Wih. Mantap lor. Ini 32 juta. Kemarin
Bongoh itu cuma laku 37 lur. Wih, super. Dan Lan Woni.